Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Cik Ani nak share cara Cik Ani masak rendang tu. Cik Ani tunjukkan bahan-bahannya untuk kita buat rendang tu. Okey, ni seperti biasa, ni bahan untuk kita buat rendang yang ini. Bawang putih, bawang merah, serai, halia, lengkuas, kunyit hidup. Okey, kita ada gula merah. Ini seperti biasa, tiga sekawan. Buah pelaga, kulit kayu manis, bunga lawang. Ni cili kering, sebut ketumbar, jintan putih, jintan manis, ni lada hitam. Okey, ni daun kunyit, sirisik. Sekilo daging memerlukan sekilo santan. Lepas tu air untuk kita blender ni lah. Jom kita kisar dan kita tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita blender yang ni dulu. Okay, yang ni kita tumis sebelum kita masukkan bahan-bahan kisar ya. Okay, kita tumiskan tiga sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga. Bila dah naik bau macam ni, bolehlah kita masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan cili. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang tok ni dia tak pedas ya. Dia bukan macam rendang pedas ayam tu. Kalau rendang pedas ayam memang pedas. Sebab kita masuk cili ke cili api. Bagi dia mendidih dulu. Tak perlu tunggu dia kering. Kita bagi dia mendidih sahaja. Nampak bila dah mendidih macam ni, kita masukkan gula melaka ataupun gula merah. Kita masukkan rempah. Rempah tadi ya. Jintan manis, jintan putih, sebut ketumbar, dan lada hitam. Kita masukkan garam. Jadi macam ni. Lalu kita masukkan daging kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang tok ni dia memang potong besar-besar ya. Dia bukan kecil-kecil. Macam rendang pedas tak apa, kita potong kecil-kecil. Sebab apa dia potong besar? Sebab dia nak kena masak lama. Kita masukkan air asam jawa. Okey. Macam ni kita kacau rata dan kita tutup. Iya dia lembut. Ya, dia dah lembut. Kalau dia kering kita tambah air sampai dia lembut. Kering dia tambah air sampai dia betul-betul lembut. Dan kuah dia pun kering. Baru kita masukkan kerisik dan santan. Okey. Kita renehkan atas api ni dengan api yang kecil selama 2 jam ke 3 jam. Sebab rendang tu memang kena masak lama. Dengan api yang kecil ya. Okey, tengok dia dah pecah minyak macam ni. Okay, kita masukkan santan. Kita masak sehingga kering pula. Nanti kita masukkan sedikit santan lagi. Nanti dah lembut barulah kita masukkan kerisik, masukkan daun kunyit. Sekarang biarkan dia bertapa lagi dalam periuk kita ni. Tutup. Okey, tengok kuah kita dah pekat. Nampak ni. Dah pekat dah rendang kita. Okey, kita masukkan kerisik sebanyak 3 sudu. Okay, sekarang kita masukkan daun kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masak dengan api yang kecil sampai dia kering. Okey ya, tengok ni, rendang untuk kita dah siap. Okey, kita tutup api dan kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dia rendang untuk kita ya. Sebenarnya daging ni kalau ikutkan dia kena potong besar-besar. Mungkin macam tu kot nama rendang tok, dia memang besar. Tapi kalau kita nak makan kat rumah, nak hidangkan perayaan, hari jadi anak ke sebagainya, boleh potong kecil-kecil ya. Jangan potong besar-besar tu, orang niagalah. Sebab senang nak timbang seketul tu, nak dapatkan 100 gram. Jadi campurlah dengan apa ni, habuk-habuk dia ni lah, sambal-sambal ni,
timbang kan seketul tu. Jadi jangan ambil nipis ya. Nampak urat dia daging ni. Bila kita masak dia memang dah kecut macam ni ya. Pastu kita ambil yang besar ni yang tebal sikit. Ini dia ada urat-urat daging. Siapa suka urat-urat dia? Macam ni. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim kita rasalah. Kalau ada lemang, pulut kuning, ketupat, memang kena.